Kapal Api Signature Strong Black Coffee Gula Aren. Jelas lebih enak. Saudara, puncak arus mudik diperkirakan telah terjadi di Pelabuhan Ahmad Yani, Ternate, Maluku Utara. Sebanyak 1.500 calon penumpang berdesakan di pintu keberangkatan. Pada Senin malam, calon penumpang berdesakan berebut naik ke kapal. Petugas menerapkan sistem buka tutup agar tidak terjadi penumpukan antrian panjang saat naik ke atas kapal. Calon penumpang berasal dari sejumlah kabupaten dan juga kota di Maluku Utara. Mereka memilih mudik pada pelayaran terakhir dengan alasan menyesuaikan dengan izin cuti dari tempat bekerja mereka. Dan sebagian ini tidak mendapat tiket pada pelayaran sebelumnya.